Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Karet gua terkejut-kejut karena gua melihat sepertinya akan segera comeback lagi sepertinya, karena mereka baru mengeluarkan seperti 9 mini album ATK concept trailer Rush of Love. Yang kemarin baru yang ke-8 dan sekarang udah yang ke-9 loh. Berarti mereka sangat-sangat produktif, mereka sangat-sangat kreatif dan terus aktif membuat karya-karya, dan kita artinya akan terus dapatkan asupan dari Seventeen loh guys. So, video apakah ini? Apakah ini akan ada lagu-lagunya di dalamnya? Hah, kita akan lihat sama-sama. So, kalian semua para kerat yang melihat suruh Yusuf Yusuf Seventeen di sini. Tiba-tiba start the play suruh Yusuf Yusuf Seventeen di situ. Dan untuk semuanya yang ngobrol dengan gue, beli kiri gue aja. Nanti gue akan coba untuk bersama mungkin, oke? Di samping sudah ada konsep trailernya. So, gue sih pengen tahu, gue juga excited dan juga penasaran. Kalian siap? In 3, 2, 1, Seventeen, please hit me. Let's go. Beatnya oke, okay, gue mesti fokus guys. Bentar, ataknya tuh artinya apa ya guys ya? Kalau kalian tahu boleh komen di bawah, oke? Okay? Mereka semua sih agak sedikit terlihat agak-agak berbeda. Oke. Okay. Yang gue perhatikan di sini ada banyak-banyak kayak heart rate gitu, kayak garis-garis yang untuk mengukur detak jantung itu. Oke. Okay. Wow, Fernand, bule. Oke. Okay. Mereka semua terlihat jantan banget ya. Oke. Okay. Wow, kaget gua sumpah. Gua pikir tadi earphone gue yang mati loh guys, ternyata tiba-tiba gue dikagetin sama suara petasan loh, kurang ajar. Sunyi senyap tiba-tiba. Tuh, siapa yang gak kaget coba? Gue kira earphone gue yang mati nih. Tiba-tiba berubah, konsepnya apa nih? Oke, oke. Suara gitarnya. Gua harap ini akan menjadi salah satu lagunya seperti lo guys. Aransemen ini gua harap. Wah. Nice. Ataka. Oke, oke. Gua ingin berkonklusi, menurut gua di album kali ini bukan album lagu yang menye-menye, bukan album lagu yang kayak sweet. Tetap ini tuh kayak album yang penuh dengan lagu-lagu yang powerful, yang rock pop gitu, entah gimana apa cara sebutnya, tapi yang pasti kayak banyak campuran-campuran dari lagu rock gitu, yang pasti wah bakal jantan, bakal keren banget sih ini. So guys, itu wow, sebuah teaser yang sangat-sangat luar biasa, membuat gua semakin penasaran. Dan juga tadi ada beberapa cuplikan mereka yang membuat gue tuh kayak terkejut, kayak wow, ya apakah Seventeen akan segera comeback dengan yang seperti ini konsepnya. Menarik, gue semakin gak sabar. Untuk kalian semua para kreator, silahkan subscribe karena gue akan semua tentang Seventeen lainnya, dan juga menjawab tentang mereka. Nanti gue coba terus semuanya, oke? Okay? So, kreator, thank you, dan see you di reaction Seventeen yang berikutnya. Bye-bye.